شاء الله ديلم ديلم أسير جسيم. Var yürekler aşkınla çarpar, sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar, sensin tüm dertlere deva. Göklerden yükselen seda, canlar sana olsun feda. Son peygambersin sen daha, selam sana ey Mustafa. Ya Nabi selam aleyke, ya Rasul selam aleyke, ya Habib selam aleyke, salavatullah aleyke. Ya Nabi selam aleyke, ya Rasul selam aleyke, ya Habib selam aleyke, salavatullah. Bir oğlum
kavga düşmanlıksın buldu. Sevgi insanlığın dili oldu. Selam sana gözler nuru. Karanlıklar sona erdi. Mazlumların yüzü güldü. Alemlere rahmet indi. Selam sana yüce Nebi. Selam sana ey sevgilim. Ya Nebi selam aleyke. Ya Resul selam aleyke. Ya Habib selam aleyke. Salavatullah aleyke. Ya Nebi selam aleyke. Ya Resul selam aleyke. Ya Habib selam aleyke. Salavatullah aleyke. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.
yürek hep senle var olur, yalnız senle coşar. Dile gelse tüm şiirler, söylenmemiş şarkılar, yine bendeki aşkı anlatamazlar asla. Senden uzak olan gönüller dolar yasla. Şefaat eyle, asla yalnız bırakma bizi. Şefkatinle bizlere rehber, aşkınla hep çarpan yürekler nuruna muhtaç. Sen ruhların tabibi, gönüllere ilaç. Ya Resulallah, ya Habiballah, Muhammed'i muhabbete gark eylesin Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merhabar kardeşler. Nasılsınız? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta yang sudah menghadiri webinar pada sore hari ini. Sebelum memulai webinar pada sore hari ini, izinkanlah saya, Muhammad Eko Saputro, sebagai MC untuk memberikan beberapa maklumat terkait webinar hari ini. Yang pertama dan paling utama, tak lupa puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmat-nikmat-Nya yang tak terhingga berkumpul pada acara yang berbahagia ini dengan sehat dan semangat. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam. Semoga kita sebagai umat-Nya dapat meneladani perilaku-Nya dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin. Yang kedua, perlu kami sampaikan kepada peserta untuk selalu menjaga ketertiban selama acara berlangsung. Kami mohon kepada peserta untuk dapat menonaktifkan mikrofon dan mengaktifkan kamera selama acara berlangsung guna menghargai pembicara. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Yang kami hormati, Husain Abdullah Abi selaku pemateri kita pada hari ini, Sultan Abrar Abi selaku founder Tukce Bachelorum beserta jajaran, Anissa Memis Abla selaku founder Sub Izmir Group, serta teman-teman panitia dan peserta sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang terakhir, demi lancarnya acara ini, saya akan membagikan rangkaian acara webinar kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, sesi materi. Yang kelima, sesi tanya-jawab. Yang keenam, sesi foto bersama. Yang ketujuh, presensi kehadiran peserta. Dan yang terakhir, penutup. Untuk itu, marilah kita buka acara ini dengan membaca Suratul Fatihah agar acara pada sore hari ini diberi kelancaran dan keberkahan untuk kita semua. Al-Fatihah. Dicukupkan. Memasuki rangkaian acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Hanifah Al-Bari Abla kepada Hanifah Al-Bari Abla, waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Summa rji'il basara karratayni yanqalib ilayka basaru khasi'an wa huwa hasir.
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Hanifah Abla. Subhanallah, sejuknya hati kita setelah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga yang mendengarkan bisa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan pada acara kali ini. Sambutan akan disampaikan oleh perwakilan kepanitiaan webinar Tukce Bachelorum dan Sub Izmir Group. Kepada perwakilan kepanitiaan webinar Tukce Bachelorum dan Sub Izmir Group, waktu dan layar dipersilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba barakatuh Shilar, Imi Sinis. Gimana kabarnya teman-teman? Semuanya baik? Kayaknya lebih BNI. Iya, kayaknya lebih asik kalau di on cam ya, jangan off cam gini, biar kita bisa tahu kita ngobrol sama siapa gitu. Silakan teman-teman semuanya di on cam kan dulu kameranya. Kalau misalkan ada kendala bisa ditulis di kolom chat mungkin ke panitia. Nah, gini kan kelihatan cantik-cantik, ganteng-ganteng ya kan? Insyaallah. Oke. Oke, sebelumnya saya mengucapkan Khairul Ramadhan Lar. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankan. Oke, di sini saya sebagai perwakilan dari Sub Izmir Group mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Tukce Bachelorum yang telah memberikan saya sedikit waktu untuk memberikan sepatah dua patah kata sebagai sambutan. Juga saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semua yang telah hadir dalam acara webinar ini. Semoga semuanya menikmati, enjoy, mendengarkan dengan baik narasumbernya, dan bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang telah dipaparkan oleh narasumber. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan untuk teman-teman yang mempunyai keinginan untuk pergi ke Turki atau belajar di Turki atau untuk apapun itu, semoga semuanya terwujudkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Belajar bahasa Turki itu bukanlah suatu hal yang mudah, jadi bagaimanapun caranya harus tetap semangat, ya karena dalam aspek apapun belajar bahasa asing memanglah sulit, gitu kan. Untuk webinar kali ini, saya mohon, saya harap dengarkan baik-baik narasumbernya untuk materi yang berjudul yakni mulai belajar bahasa Turki hingga menginjakkan tanah Turki. Semoga teman-teman juga bisa mengikuti jejak-jejak orang yang telah menginjakkan kaki ke Turki ini. Amin. Saya perkenalkan, nama saya Ariel Aksa. Saya juga termasuk salah satu mahasiswa dari salah satu universitas di Turki ini, di kota Kahramanmaras, yaitu tepatnya di Kahramanmaras Sucu Imam Üniversitesi. Semoga teman-teman nanti yang bisa menginjakan kaki di Turki, kita bisa bertemu-temu, bersapa-sapa, juga berbincang-bincang. Okay. Mungkin cukup segitu saja sambutan dari saya. Semoga webinar di sini ada manfaat bagi teman-teman, ada gunanya untuk teman-teman semua. Intinya satu, jangan pernah menyerah ya dalam mempelajari bahasa Turki kalau ingin menginjakkan kaki di tanah Turki. Karena terkadang keajaiban itu berasal dari manapun, asalkan kita tidak menyerah. Oke, cukup sekian sambutan dari saya. Saya langsung berikan alih kepada panitia yang bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ariela Abla selaku perwakilan kepanitiaan webinar Tukce Basalelem dan Sub Izmir Group yang sudah berkenan memberikan sambutannya. Dan selanjutnya saatnya kita memasuki sesi yang paling ditunggu-tunggu dari kita semua yang hadir di sini. Langsung saja kami panggilkan Husein Abdullah Abi selaku pemateri pada sore hari ini. Husein Abi akan membawakan materi dan sharing kepada kita semua mengenai mulai belajar bahasa Turki hingga menginjak tanah Turki. Tak perlu banyak membuang waktu, kepada Husein Abdullah Abi, waktu dan layar kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Cara Ben terdengar kan? Terdengar, Abi. Alhamdulillah ya. Nah, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrahli sadri wayassir li amri wa yassir qawli. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC Muhammad Eko Abi dan teman-teman dari Tukce Basalelem dan juga Tukce Izmir Group ya, dan tidak lupa sama nih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di sharing season ini ya. Itu di sini Ben, bagi teman-teman yang belum tahu, Ben itu saya ya, itu bahasa Turki. Nah, di sini sebenarnya lebih ke sharing season aja sih, bukan materi. Kalau materi terlalu berat ya. Jadi di sini kita sharing aja gitu ya. Dan juga sebelumnya di sini mungkin itu ya, nggak akan ngebahas tentang tanah Turki atau tentang negara Turki lebih banyak. Tetapi di sini kita bisa lihat ya di layar, Hoş geldin, selamat datang dalam sharing bertemakan seni dalam menghadapi kehidupan. Jadi di sini sebenarnya kita akan lebih membahas tentang menghadapi berbagai ujian kehidupan, atau misalkan kita mempunyai niat gitu ya. Dan kan di sini juga judulnya mulai belajar bahasa Turki hingga menginjak tanah Turki gitu. Pasti ada cerita di belakangnya itu. Kenapa dari mulai belajar bahasa Turki bisa menginjakkan tanah Turki gitu ya. Gitu. Nah, sebelumnya Ben mau jelasin dulu ya di sini. Bukan jelasin. Di sini kita sharing ya. Di sini di awal gitu. Di sini kita bisa lihat ya di layar teman-teman itu ada poster di sini. Di sini itu belum next ya. Masih di yang awal dulu. Katanya. Nah, pada intinya teman-teman yang sudah bisa hadir di sini gitu ya, yang itu ya bisa hadir di sini itu dengan melakukan berbagai syarat ya teman-teman, seperti harus follow ini, follow itu, share ini, share itu. Nah, sebelumnya kita niatkan dulu ya teman-teman, dalam niat teman-teman untuk bisa menghadiri webinar ini, niatkan sebagai ibadah gitu ya. Jadi apapun itu semoga bisa menjadi amal kebaikan buat kita semua gitu ya, insyaallah. Langsung kita lanjutnya di sini. Nah, di sini kita kenalan dulu ya. Di sini ada Sisi. Sebenarnya ini Sisi ya, Sisi ala kadarnya sih ya. Lalu di sini Ben itu akan menggunakan tiga bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Turki. Dan di sini saya bukan seseorang yang sudah bisa untuk mengatakan atau berbicara secara aktif dalam bahasa Turki maupun bahasa Inggris. Tapi di sini kita sama-sama belajar ya. Mungkin teman-teman yang sudah pernah belajar bersama Ben gitu ya, Ben sering mengatakan bahwa di sini kita tidak ada yang sudah bisa, tetapi di sini kita terus berusaha untuk menjadi bisa ya. Itu. Nah, di sini siapa sih saya itu gitu ya? Tiba-tiba ada di layar dan ngomong kayak gini. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Husein Abdullah ya, Husein Abdullah. Saya berasal dari Kota Bandung. Lalu saya lahirnya itu tahun 2001, tepatnya di peringatan Hari Sumpah Pemuda. Lalu saya education-nya, riwayat pendidikan saya yang pertama itu saya langsung dari SMP Negeri 36 Bandung, dan yang kedua itu saya menempuh pendidikan di SMK Negeri 9 Bandung. Dan saat ini saya belum
belum berkesempatan untuk melanjutkan kuliah karena berbagai hal ya, nanti kita bahas di bawah gitu. Tapi insya Allah, tapi ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita itu ya, kita akan bahas diskusi gitu. Nah, di sini Ben, di sini ini hanya menampilkan job experiences ya, informal dan informal. Dan di sini bukan job experiences ya, kayak ya pengalaman-pengalaman. Dalam kita mencari sebuah rupiah mungkin menjelaskan tentang esensi dari sebuah proses ya teman-teman. Oke. Yang pertama di situ ada bank itu pernah menjadi tukang beresin piring kotor ya. Jadi di, biasa kalau anak kota Boga itu kalau kita ada kesualan ya namanya kita jadi bagian servis itu bisa aja kita kalau di nikahan itu kita ngambilin piring-piring kotor lalu ngirimin ke yang cuci piring. Nah, itu Ben pernah alami kayak gitu. Lalu yang kedua, pernah menjadi asisten rumah tangga juga di salah satu rumah, diminta oleh pemilik rumah tersebut untuk membantu pekerjaan rumah tangga Ben lakukan dengan senang hati ya. Lalu dan juga saat sekolah itu suka jualan, suka jualan masakan yang dibuat oleh ibu Ben sendiri. Dan ya seperti ini bestsellernya itu ada gulai tutut ya. Tahu tutut, tutut itu semacam cong kecil. Lalu jualan rujak bisa juga. Di sekolah Ben ini sering banget ya jualan ini. Lalu lanjut, itu Ben pernah kayak magang gitu di home cookies industry ya, membuat cookies gitu. Lalu selanjutnya pernah jadi asisten instructor ya, dalam pelatihan ibu-ibu PKK nih. Pernah ngajar, pernah menjadi asisten pengajar, pengajar dalam pelatihan pembuatan hasil olahan ternak ya, dan lalu pernah menjadi instruktur pada pelatihan UMKM di bidang pastry. Dan juga sekarang saya menjadi kepala produksi dan quality control untuk produk kue kering Stitching Factory SMK Negeri 9 Bandung gitu ya. Nah, di sini hikmahnya apa ya? Di sisi itu dan ada di bawahnya itu ada sisipan ya, ada kata dalam kehidupan ini juga ada sesuatu yang instan, semua butuh proses. Teman-teman bisa dilihat dari my job experiences ya, dari nomor 1 sampai nomor 7, itu mulai dari pekerjaan kasar, pekerjaan berat gitu, dan yang terakhirnya itu menuju pekerjaan yang mungkin itu bisa kita memandangnya mungkin lebih baik gitu ya. Meskipun yang bawa yang lainnya juga baik. Hanya ada singkatannya. Dan di sini itu merupakan esensi sebuah proses, teman-teman. Karena tidak ada proses yang instan. Semua itu butuh proses dimulai dari kita bersusah payah hingga nanti kita akan menikmati hasilnya. Boleh dilanjut? Nah, di sini kan kita temanya itu belajar bahasa Turki ya. Mulai dari belajar bahasa Turki hingga menginjakan tanah Turki. Nah, jadi kenapa sih di sini saya itu belajar bahasa Turki gitu. Jadi yang pertama ya saya kenapa belajar bahasa Turki karena ingin mengapply Turkish scholarship ya atau Turkish bursa. Mungkin teman-teman di sini tahu yaitu merupakan beasiswa dari pemerintah Turki untuk melaksanakan atau menempuh pendidikan di sana ya. Nah, di sana akhirnya waktu itu karena itu ya setelah lulus itu mencoba SNMPTN, SBMPTN, mandiri dan lain sebagainya hingga menemukan Turkish scholarship ini dan mulai apply karena ya pada saat itu tidak ada pilihan lain gitu. Nah, coba aja nih kita apply gitu untuk yang Turkish scholarship ini. Lalu nah karena apply ini ya itu tuh muncul sebuah motivasi ya dari dalam diri ini. Wah, kalau misalkan ini keterima berarti harus bisa bahasanya dong, terus harus kita bisa menyesuaikan di sana. Karena sebelumnya juga Ben itu suka nonton itu teman-teman channelnya Jerome Pauline ya, yang dia studi di Jepang gitu ya. Terus ya di situ kan muncul rekomendasi yang lain gitu ya, yang pada intinya tuh menjadi pusat perhatian itu tentang culture shock ya. Nah, jadi maka dari itu dan itu mulai mempelajari teman-teman dari situ. Mulai mempelajari bahasanya, budayanya, bahkan sejarahnya dan juga waktu itu karena dipaksa ya untuk bisa menyukai Turki itu seperti nonton juga nonton Sultan Abdul Hamid ya teman-teman tahu langsung terus mendengarkan lagunya ya.
dan makanan, makanan, dan makanan. Kenapa di sini Ben menyebutnya makanan, makanan, dan makanan? Ya karena Ben basicnya itu di kuliner, ya, basicnya di kuliner, dan emang tertarik untuk mempelajari kuliner Turki, ya, terutama kuliner-kuliner yang dari Kesultanan Osmania. Gitu. Nah, setelah mempelajari banyak banyak hal tersebut, ya, ternyata itu tuh membuat jatuh hati terhadap Turki dan isi-isinya, gitu. Dan akhirnya waktu itu mencoba untuk itu ya dapat link, gitu, dapat link untuk belajar bahasa Turki secara gratis. Tapi yang pertama itu mengikuti dari ini, ya, Ben, di sini list, ada listnya itu dari 1-10. Ini merupakan kursus-kursus, ya. Di sini esensinya adalah, ya, ini sebuah proses, gitu, ya, teman-teman. Gitu. Nah, yang pertama itu dari Anadolu Academy, gitu, ya. Waktu itu karena bimbingan beasiswa Turki. Lalu yang kedua tuh dari situ, dari mulai Anadolu Academy itu muncul link untuk belajar bahasa Turki bersama SAB. Jadi dulu ini Türkçe Başaralım itu namanya bukan Türkçe Başaralım, tapi itu belajar bahasa Turki bersama Sultan Abral, ya, Sultan Abi, gitu. Di situ Ben masuk ke batch pertama. Terus, ya, dari situ, ya, dari mulai tadi Anadolu Academy langsung masuk ke Turki bersama Sultan Abi. Lalu ke bawahnya juga ada lagi, teman-teman. Karena apa? Ben itu mengamati, ya, bahwa saat kita masuk ke dalam suatu lingkungan, gitu, suatu lingkungan ini kan Ben masuk nih, mulai masuk ke gerbang lingkungan bahasa Turki, dan akhirnya di situ menemukan pintu-pintu yang lain. Ya, maksudnya di sini adalah saat kita memasuki sebuah lingkungan, maka nanti di sana lingkungannya akan membesar, ya, di sini. Contohnya, ya, saya akhirnya mempunyai relasi juga, gitu, ya. Jadi punya link juga nih ikut kursus-kursus yang lain, gitu, ya, secara gratis ini, ya. Kursus-kursus secara gratis, tapi Ben sangat ambis untuk mempelajarinya. Di sini tuh sampai Anadolu sampai ada 10 itu Hayrat Paşa, ya. Di sini Ben belajar Osman Mujahid Destleri, ya, belajar bahasa Turki Osmania. Tapi di sini, ya, menurut Ben itu lumayan sulit, ya, untuk dipelajari. Dan sekarang juga sedang ongoing juga, gitu, di beberapa kursus, gitu. Nah, ini hikmahnya itu apa? Maknanya itu apa? Maknanya itu adalah, ya, saat kita untuk mempelajari sesuatu, ya. Saat kita ingin mempelajari sesuatu, gitu, dan ingin expert di bidangnya itu, kita tidak bisa memerlukan 1 minggu atau 1 bulan atau 1 tahun, bah. Tapi kita tuh memang butuh proses yang cukup banyak, teman-teman. Karena di situ kita akan menemukan pengalaman-pengalaman yang akan membuat wawasan kita bertambah, gitu, dan ilmu kita bertambah. Dan kita juga harus, itu ya, harus menerapkan konsep tadi, ya, semakin berisi, semakin berunding. Kita jangan sampai sombong, karena, ya, mungkin di sini semua muslim, insya Allah, ya, di sini kan, ya, ilmu itu milik Allah, gitu. Kita, ya, kita siapa, gitu. Kita hanya diberi titipan ilmunya itu oleh Allah. Nah, di sini saat ingin mendalami suatu ilmu itu memang kita harus dipaksa sampai jatuh cinta, gitu, dan juga harus sabar dalam proses menempuh pendidikan ini, belajar itu, ya. Maksudnya jatuh cinta itu kita harus benar-benar suka dulu, teman-teman. Kalau kita gak suka, ya, kita mau ngapain, gitu. Kayak kita kalau di sekolah belajar matematika, kalau kita awalnya mindsetnya udah gak suka, maka kedepannya itu kita akan nggak suka, gitu, akan sulit untuk menerima materi, gitu, ya. Jadi yang pertama kita coba sukai dulu, paksakan untuk bisa menyukai, gitu. Boleh dilanjut. Nah, lalu gimana nih, kan waktu itu Ben apply beasiswa ITB, lalu belajar bahasa Turki karena kepaksa. Karena mau ke Turki ini, gitu, ya, pikirannya itu seperti itu. Dan ternyata memang tidak sesuai ekspektasi. Setelah beberapa bulan menunggu, Allah memberikan takdir terbaiknya, gitu, ya. Takdir terbaiknya yaitu belum diloloskan dulu untuk tahun 2021 kemarin, gitu. Di sini sakit gak sih? Atau kecewa gak sih? Ya pastilah, gitu, ya. Kita namanya juga manusia, pasti memiliki sifat-sifat tersebut. Tapi, ya, di sini dan membuat kata-kata, mereka tuh sempat bertamu, sakit dan kecewaan itu sempat bertamu dan membuat kegaduhan yang tinggi. Ya, kegaduhannya seperti kecemasan, ya, terus ketidaktenangan dan lain sebagainya yang membuat jadi gak nyaman, gitu.
Tapi kita jangan ngebiarin si sakit dan kecewa itu terus diam di dalam diri kita terus gitu ya. Nah, cara melawannya itu bagaimana? Cara melawannya itu dengan kekuatan yakin ya teman-teman. Yakin yang pertama ya, yakin dan berprasangka baik ya. Yakinnya gimana? Yakin bahwa ini adalah takdir terbaik. Ya. Allah itu ngasih keputusannya, ngasih takdir ke kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Meskipun kita nggak tahu bahwa apakah itu emang yang terbaik. Karena kita sendiri, sebenarnya kita nggak tahu tentang diri kita sendiri. Tapi Allah lebih tahu daripada kita diri, daripada kita sendiri. Gitu ya. Itu yakin. Yakin bahwa ini adalah takdir terbaik. Ya. Dan berprasangka baik. Allah pasti punya rencana yang lebih baik daripada ini. Yakin bahwa ini semua memiliki hikmah yang luar biasa. Gitu. Dari situ akhirnya kan saat kita, makanya ini kekuatan berprasangka baik ya. Makanya Ben kadang-kadang kalau ngobrol sama teman-teman bahwa berprasangka baik itu memiliki kekuatan untuk memperbaiki mental. Gitu. The power of husnuzon. Nah, dari itu, dari berprasangka baik ya, dan yakin ini memunculkan pasukan kesabaran dan tegar dalam diri. Nah, saat kita yakin ya dan berprasangka baik ke Allah gitu bahwa ini adalah takdir terbaik, Allah itu enggak tidur, Allah itu ada dekat sama kita, ya kita terus mengurus kita gitu ya, enggak pernah tidur. Kasih perhatian banget dan Allah itu maha baik banget ya teman-teman. Gitu. Dan saat kita yakin dengan mindset tersebut, akhirnya kita diberi ketenangan. Sama Allah itu diberi ketenangan. Itu dengan sabar. Sabar. Ya ini namanya hidup. Sesuatu yang tidak mengenakan pasti terjadi. Cuman bagaimana kita menghadapi. Tetap sabar aja. Insya Allah nanti akan ada kebaikan di balik ini. Sabar dan tegar ya teman-teman. Nah, lalu di sini hikmahnya apa? Bahwa setiap kejadian itu merupakan sebuah kelas. Ya. Di setiap kejadian pasti menyimpan sebuah hikmah luar biasa. Mau itu kejadian yang baik, maupun itu kejadian yang tidak baik, semuanya pasti ada hikmah, teman-teman. Yang penting kita bisa melihat, kita bisa membaca hikmah tersebut. Ya. Gitu. Lalu di sini, tadi juga kata Ariela Abla ya, jangan menyerah gitu, terus berjuang dan terus berlari pada takdir terbaiknya. Ya. Saat kita memang, misalkan nih saya Ben, Allah misalkan ini tahun kemarin, insya Allah Ben tahun ini juga apply lagi, semoga yang terbaik. Nah, lalu dari sini, setelah Ben nggak lolos ya dunia nggak berhenti, dunia nggak hilang gitu, terus kita nggak mati kan, kita masih ada, malah kita akan menghadapi berbagai kesulitan yang mungkin lebih luar biasa. Jadi dari saat kita menghadapi sebuah permasalahan ya, teman-teman harus tetap berjuang ya dan jangan menyerah. Ya. Jadi kenapa Ben juga ingin belajar bahasa Turki? Ya, niatnya karena ingin melanjutkan studi di Turki gitu. Tapi saat Ben diberi kabar bahwa tidak lolos, gitu, Ben sempat kayak aduh gimana ya lanjutin gak ya, kayak udah lupain aja gitu tentang Turki dan sebagainya. Tapi Ben ingat niatnya, niat waktu dulu gitu. Sebelum Ben apply, Ben belajar bahasa Turki, niatnya apa ya, Ben sebenarnya juga niat untuk menuntut ilmu gitu, untuk menambah pengalaman yang mana semoga ilmu dan pengalaman itu bisa bermanfaat untuk masyarakat yang luas gitu. Terutama takutnya untuk diri sendiri dan keluarga, gitu ya. Dan saat kita tahu bahwa takdir kita untuk saat ini belum ke situ, maka kita harus terus berlari pada takdir terbaiknya. Maksudnya apa? Ya kita lakukan aja apa yang kita bisa semaksimal mungkin, gitu ya. Lakukan yang terbaik, teman-teman. Saat ada peluang kebaikan di depan kita, ambil, gitu. Boleh lanjut, Abla? Nah, karena share screen-nya nggak ada dan ini itu ya, coba coba share screen.
terlihat ya, terlihat. Lalu bagaimana? Nah, jadi karena punya impian ya teman-teman, dulu tuh emang kayak ya Allah pengen banget ke Turki, apalagi kan pas udah nonton-nonton film-film Turki ini atau misalkan yang sesuatu hal yang berkaitan dengan Turki ya, kayak udah jatuh cinta banget tuh pengen ke sana gitu. Dan akhirnya kan kayak mencari peluang-peluang gitu ya. Dan akhirnya Ben itu waktu itu menemukan ini, ada sebuah program exchange ya, banyak di Instagram, tapi dan yang pertama kali itu adalah ya ini, ada teacher leader exchange ya dari SLA gitu. Nah, Ben mengikuti kegiatan ini ya, mulai dari seleksi dan alhamdulillahnya tuh bisa lolos sampai seleksi ke 3 ya wawancara. Di situ dari seleksi berkas, seleksi esai, lalu yang ketiga dari seleksi wawancara ya. Itu sebenarnya sangat senang banget ya bisa lolos sampai seleksi 3 karena apa? Saingannya adalah mahasiswa semua. Sementara Ben belum menjadi mahasiswa gitu. Tapi di situ hikmahnya ya banyak banget pengalaman yang bisa didapatkan. Tapi di situ setelah melaksanakan interview ya, setelah melaksanakan wawancara dan ya Allah memberikan takdir terbaik. Takdir terbaiknya apa? Yaitu enggak lolos untuk future leader activity. Belum lolos untuk yang ini. Mungkin bisa dibilang ini adalah sebuah kegagalan. Tapi gitu, kegagalan itu adalah sebuah pengalaman dan pembelajaran terbesar gitu ya. Kalau menurut saya ya, gitu. Dari kegagalan itu pengalaman dan pembelajaran terbesar itu ada di dalam. Nah, ini tuh kerasa banget ya, dari kegagalan ini tuh kerasa banget saat Ben mengikuti program yang lain. Karena ya Ben punya niat dan motivasi, sehingga Ben gak menyerah sampai sini aja. Meskipun udah ditolak ya 2 kali, meskipun ceritanya gitu ya, ceritanya benar gitu. Gimana? Akhirnya Ben mengikuti ini, ada lagi yang ini juga dari Meraki Asa ya. Dari Meraki Asa, dan juga ini dapat informasi-informasi ini tuh dari BC-an teman-teman di grup ya. Biasa kalau kita mengikuti kelas-kelas berkutur atau kelas-kelas lainnya atau grup-grup umum gitu, pasti suka ada BC-an kayak gini. Dan akhirnya Ben menemukan ini, qadarullah ya. Dan bismillah, coba aja gitu ya. Di sini itu, di International Youth Exchange ini, targetnya itu lebih ke anak-anak SMA ya. Minimalnya itu SMA. Kalau yang future leader exchange itu sebenarnya lebih ke mahasiswa gitu. Tapi alhamdulillah Ben sangat bersyukur bisa lolos gitu di student leader exchange itu, yang future leader exchange, karena bisa bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa hebat yang Ben bisa banyak belajar. Gitu. Nah, lalu di sini ya Ben mulai nih yang international youth exchange dari Meraki Asa ini. Ben coba, bismillah, semoga ini takdir terbaiknya. Nah ini maksud lari ke takdir terbaiknya. Gitu. Saat kita sebelumnya itu gagal, lalu kita coba lari lagi ke takdir terbaik. Kita cari takdir terbaiknya. Yaitu kita melakukan apa yang kita bisa. Gitu. Peluang kebaikan yang ada di depan kita, kita coba ambil ya. Dengan yang memperhatikan norma-norma juga, batasan-batasan. Kita harus tahu itu. Dan di sini ya peluang itu selalu ada teman-teman. Jika kita mau untuk mencari dan menghadapinya. Ini Ben berani ngambil peluang ini meskipun Ben udah kayak punya gambaran, ah ini pasti seleksinya ribet lagi nih, kayak gini harus ini, harus itu, banyak persyaratan. Tapi yaitu sebuah proses ya. Itu sebuah, kita ibaratkannya, Ben selalu mengibaratkan itu sebuah kehidupan. Ya karena kehidupan ini ya proses gitu ya. Yang hasilnya ya nanti, di akhirat gitu. Di sini adalah proses ya teman-teman. Jadi ayo kita cari aja gitu proses terbaik yang bisa membuat kita lebih baik lagi, yang bisa membuat kita lebih berkembang lagi, yang bisa menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Dan ayo kita hadapi. Oke. Ini lanjut ya. Lalu bagaimana? Nah, dan tuh akhirnya ini yang pertama ya. Dan akhirnya ikut yang si Meraki Asa ini ya, dan mengikuti berbagai proses. Yang pertama itu ada seleksi berkas ya, ada seleksi berkas gitu, dan melakukan itu. Yang kedua itu adalah esai, seleksi yang kedua itu adalah membuat esai. Alhamdulillah lolos seleksi kedua,
Lalu seleksi yang ketiga itu adalah LGD. Teman-teman tahu LGD? LGD itu leaderless group discussion ya, temannya FGD, tapi itu berbeda. Dan sebelumnya ya, karena akan menghadapi ini ya, karena dikasih pengumuman tuh, bahwa Anda dinyatakan lolos seleksi 2, seleksi berkas, dan berhak untuk melanjutkan ke seleksi LGD, seleksi ketiga. Di situ Ben sebenarnya LGD itu apa ya? Masih kosong banget. LGD itu apa dan harus gimana sih kayak gitu? Kayak pertama pernah menyerah duluan sih, pernah ya, pernah. Tapi ya hadapi aja, ingat lagi sama niat, ingat lagi sama motivasi, ingat lagi gitu. Kenapa kak aku ingin daftar ini? Gitu. Akhirnya hadapi, waktu itu Ben sampai ya, mencari informasi tentang LGD itu apa, bagaimana cara LGD, cara LGD yang baik itu bagaimana, dan berbagai aspek-aspek yang ada di LGD itu bagaimana gitu. Dan akhirnya Ben itu mempelajari gitu ya hal-hal tersebut. Sampai pada waktunya, dan itu mulai seleksi LGD waktu itu pada malam hari ya, pada malam hari, dan melakukan, dan kebetulan Ben itu melakukannya itu di sekolah ya. Gitu, di sekolah, ya ini juga Ben sedang di sekolah. Jadi Ben ya sekarang itu sedang bekerja di sekolah ya, yang jadi yang Head of Production and Quality Control. Di situ Ben sampai malam nungguin untuk jadwal LGD itu untuk bisa ya di sini, karena sekolah itu tenang ya menurut Ben. Ada beberapa teman Ben yang menemani, akhirnya melaksanakan LGD tersebut. Alhamdulillah, ya Allah, yang awalnya ya Allah takut ini gimana, saya bukan siapa-siapa gitu ya, saya siapa, gak punya kekuatan apa-apa gitu. Nah di sini tuh kayak saat kita menghadapi sebuah permasalahan itu ya, ini menjadi peluang kita ya teman-teman untuk bisa mengemis gitu ya, bahasanya mengemis gitu ke Allah gitu ya, kayak ya Allah saya bukan siapa-siapa, saya gak punya apa-apa, saya gak punya kekuatan apa-apa. Tetapi saya harus menghadapi ini atas takdirmu, maka tolonglah hambamu, itulah hambamu dalam melaksanakan proses ini. Semoga engkau meridainya. Dan di situ ya Ben melaksanakan, sebelumnya tuh memang itu dulu ya, di ba'da isya dilaksanakannya, Ben sholat isya dulu dan ya berdoa gitu ya. Jadi ya ini sebelum apa-apa ya kita harus berdoa dulu gitu, karena kita harus mengakui bahwa kita manusia lemah gitu ya, nggak punya kekuatan apa-apa, dan kita ya hanya meminta pertolongan kepada Allah. Akhirnya LGD dilaksanakan, masya Allah. Itu alhamdulillahnya yang awalnya Ben takut untuk menghadapinya, dan ternyata Ben itu lolos ya, saya itu lolos di seleksi LGD ini gitu. Waktu itu di peringkat pertama ya, di peringkat pertama lolosnya. Alhamdulillah, itu dilancarkanlah sama Allah. Lalu setelah LGD dilaksanakan gitu ya, dan lolos juga di tahap LGD, akhirnya lewat menghadapi tahap yang terakhir, yaitu interview, wawancara. Nah, di sini ya teman-teman, mulai dari seleksi berkas ya, sebelumnya kan dan juga mengikuti yang feature leader exchange ya, itu ada kesamaan seleksinya itu, yaitu di seleksi berkas ya, seleksi esai dan interview. Nah di situ Ben itu menerapkan semua pengalaman Ben ya dari future leader exchange ya, dari seleksi future leader exchange, jadi untuk diterapkan di seleksi international youth exchange ini teman-teman. Mulai dari membuat esai, bagaimana membuat esai yang baik gitu, dan Ben belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Dan di interview ini, di interview sih yang menurut Ben ini sangat banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari kegagalan sebelumnya. Di interview ini saya merasa lebih siap gitu. Karena apa? Ya sebelumnya pernah melaksanakan juga interview semacam ini, meskipun interview yang sebelumnya gagal, tapi masih mendapatkan pengalaman dan ilmu yang luar biasa teman-teman. Yang akhirnya Ben terapkan di interview ini, gitu ya. Dan akhirnya interview ini dilaksanakan, gitu ya. Interview ini dilaksanakan, alhamdulillah lancar gitu. Dan ya yang ditunggu-tunggu itu datang, akhirnya final receipt-nya kami gitu.
muncullah pengumuman yang terakhir, pengumuman final International Youth Internship ini. Alhamdulillah di sini betul lolos ya, termasuk 20 besar, kita tuh diambil 20 besar, tetapi mendapat beasiswa partial funding, yaitu beasiswa setengah. Jadi dibiayai setengah dan kita harus membayar setengahnya lagi. Awalnya Ben ini ya Allah lemas banget gitu ya. Senang sih, senang. Tapi ya ini partial funding. Uangnya mau dari mana? Waktu itu kebutuhan dana itu yaitu 12,5 juta. Terus bisa membayarkan itu. Bisa untuk bisa mengikuti International Youth Exchange ini, teman-teman. Tetapi ya di situ meminta saran juga kepada orang tua, ke kerabat terdekat, ini harus gimana. Sementara ya, sementara tuh saya Allah punya niat gitu, punya cita-cita untuk bisa ke Turki, terus gimana gitu. Hamba mohon petunjuk dari ini, tolonglah hamba ini. Dan alhamdulillah gitu ya, setelah melewati beberapa proses, akhirnya ya akhirnya Ben mencoba untuk memberanikan diri, untuk menggalang dana sendiri, untuk bisa mengikuti International Youth Exchange ini. Gitu. Dan ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya yaitu Ben melakukan itu ya, menggalang dana di platform Kita Bisa. Ya, platform Kita Bisa teman-teman tahu ya, insya Allah. Di sini Ben menggalang dana di platform Kita Bisa atas rekomendasi dari kerabat terdekat. Coba nih pakai Kita Bisa, karena sebelumnya juga pernah diberikan contoh juga nih, ada teman aku katanya tuh, ada teman aku yang dia mengikuti semacam short course lagi ke Amerika dan dia butuh dana 30 juta dan dia menggalang dana melalui Kita Bisa ini. Dan alhamdulillah beliau sukses dan mendapatkan malah lebih gitu. Dia mendapatkan 45 juta, masya Allah ya. Allah yang menggerakkan semua itu, teman-teman. Dan di situ ngebuat yakin lagi, insya Allah pasti ada jalan. Diyakinkan lagi, pasti Allah bantu. Pasti akan ada jalannya, Allah kasih pertolongan. Akhirnya Ben coba ya, ini coba teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, waktu itu Ben masih ingat tanggal, pengumumannya itu tanggal 8 ya, tanggal 8 November, dan Ben memutuskan untuk membuat campaign ini ya, penggalangan dana ini pada tanggal 10 November. Ben ini tanggalnya masih ingat ya, karena itu ya pasti memorable banget ya, tapi hal yang nggak bisa dilupain. Akhirnya pada tanggal 10 itu Ben membuat campaign ini gitu ya, dan membuat campaign ini juga Ben pertama kali membuat campaign ini gitu. Dan akhirnya melewati beberapa proses administrasi, melengkapi data-data, dan akhirnya terbitlah campaign ini ya, campaign ini untuk menggalang dana. Masya Allah, di hari pertama teman-teman, di hari pertama udah bisa mendapatkan 2.052.000 gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, patut kita syukuri teman-teman, karena ya kalau tanpa ya tanpa pertolongan Allah gitu ya, ini nggak akan terjadi. Bisa aja satu hari mungkin ada yang ngeblokir gitu. Atau bisa aja satu hari bisa terpenuhi gitu. Itu banyak kemungkinan sebenarnya, tapi ya kita coba ikhtiarkan yang terbaik. Alhamdulillah Ben itu di situ nge-share ya, nge-share flyer, nge-share campaign ini tiap hari ya, di PC satu-satu grup itu di share terus ya. Dan ini terus berlanjut teman-teman, gitu. Di dua hari ya, jalan dua hari, alhamdulillah dapat 3 juta. Lalu di hari kelima itu dapat 4 juta, ya. Hari keenam juga masih 4 juta. Kita bisa ngelihat ya teman-teman. Di sini sebenarnya Ben itu ada grafiknya ya, tapi Ben nggak munculkan di sini. Grafiknya itu pokoknya dari hari pertama sampai hari ke-7 itu tuh mulai muncul ya, sampai hari kelima. Hari kelima tuh di sini hari kelima, keenam sampai 10 ya, sampai hari 10 itu grafiknya itu naik ya teman-teman, naik, tapi naiknya tuh mulai melandai, ada ke bawahnya, ada naik dikit, ada ke bawah lagi, ada naik dikit, jadi ya ini nggak tentu gitu. Dan yang masuk itu sangat naik turun, di awal-awal itu naik pesat, tapi waktu di pertengahan itu
Malah pernah ada satu hari itu emang nggak ada yang ngasih donasi gitu ya. Di sini ya, dan kayak dapat pelajaran aja bahwa ya hal untuk menggalang dana ini nggak mudah teman-teman. Ya, ini seperti ya perjalanan hidup gitu. Kadang kita ada di atasnya, kadang kita ada di bawahnya. Tapi gimana kita cara menyikapi perjalanan tersebut? Semua ini tidak mudah. Sempat juga ya, karena Ben menggunakan platform kita bisa, di sini sempat ada yang nggak suka, bukan nggak suka ya, kayak nggak setuju aja, kayak ngapain sih kamu gitu galang dana di platform kita bisa, gitu. Kita bisa kayak gini. Nah, pokoknya mah hal-hal yang negatif ya untuk saya terima gitu. Oh, tapi gini. Tetapi ya saat Ben melaksanakan kampanye ini ya diterima dengan baik ternyata. Saat Ben melakukan kampanye ini kerabat-kerabat gitu, lingkungan Ben itu menerima dengan baik, malah memberikan donasi gitu. Buktinya di hari pertama itu bisa mendapatkan 2 juta rupiah gitu ya. Mungkin ini bisa dibilang kecil untuk sebagian orang ya, tapi menurut Ben ini Masya Allah, Alhamdulillah banget gitu ya. Allah yang gerakin gitu. Kayak apapun kita, kalau Allah nggak gerakin, mungkin uang itu nggak akan datang. Gitu. Nah, awalnya itu targetnya itu ya, target awal dan itu adalah 20 juta teman-teman. 20 juta itu dari berbagai itu ya, berbagai kebutuhan dan sudah dijelaskan di deskripsinya. 20 juta dan waktu di hari belakang nih, di hari 10 ke atas ya sampai hari ke-18 kalau salah ya. Hari ke-18 itu masih di rentang bukan hari 18, hari 17. Hari 17 itu masih di rentang 6 juta teman-teman. Bayangin ya di hari karena band ini targetnya itu 20 hari gitu. Dan di hari 17 targetnya itu di 20 juta dan baru tercapai baru di 6 juta. Itu sangat jauh gitu ya untuk mencapai target. Sementara Ben menargetkannya 20 hari karena ya harus melaksanakan pembayaran. Jadi melakukan pembayaran ke Generasi Asa itu gitu, untuk memboxing lah ya. Gitu. Tapi ya, Masya Allah ini keajaiban, bukan keajaiban ya, pertolongan dari Allah. Saat grafiknya yang pertama naik, terus yang kedua itu nurun, terus di pertengahan itu nurun, dan konstan di bawah, tetapi di akhir-akhir itu naik teman-teman. Asalnya di 6 juta ya, di 17 hari itu di 6 juta, akhirnya Ben itu menurunkan target donasi yang asalnya 20 juta menjadi 13,5 juta. Ini untuk memperingan ya, untuk agar si target itu bisa tercapai. Di platform ini akhirnya Alhamdulillah, Ben teman-teman ya, di hari 17 masih 6 juta siang, tetapi 2 hari setelahnya itu bisa langsung 13 juta. Langsung menambah sekitar 7 juta lebih ya. Itu di 2 hari teman-teman. 2 hari bisa masuk uang 7 juta. Gitu. Ini apa sih maksudnya itu gitu ya? Ternyata di sini ada hikmahnya teman-teman. Hikmahnya ya kita lihat di slide-nya. Akhirnya di hari terakhir ya, dari hari terakhir itu bisa mencapai 13.602.2620 ya. Ini melebihi target sedikit dari donatur sekitar ada 100 lebih ya, 102 donatur yang memberikan, yang mendonasikan hartanya agar, dan ini bisa untuk mengikuti internasional yang ekstrim. Hikmahnya apa sih teman-teman? Kenapa Ben cerita ini? Hikmahnya adalah biasanya pertolongan itu datangnya di akhir teman-teman. Kita bisa lihat grafik di awal naik wah Masya Allah kita bersyukur bangga banget. Tapi di tengah kita nurun banget. Di situ sempat nyerah sebenarnya. Sempat ya Allah ini gimana? Apakah akan purna saja gitu ya? Gak bisa berangkat lagi gitu. Tetapi biasanya pertolongan itu datangnya di akhir teman-teman. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Nah, Ben jawab ya. Kenapa pertolongan selalu datang di akhir? Karena kalau pertolongan datangnya di awal ataupun di tengah,
kadang-kadang kita udah bahagia duluan, kita udah lalai duluan, kita udah lupa duluan, sehingga apa, kita nggak bersyukur, ya, sehingga kita nggak bersyukur kalau si pertolongan itu datangnya di awal. Saraban kedengaran, masih kedengaran? Masih Abi. Jadi ya, perjalanan ini selama 20 hari ini, akhirnya Allah tuh ngasih pertolongannya tuh di akhir, teman-teman. Kenapa? Dan rasakan itu sendiri. Saat pertolongan diberikan di akhir, kita akan lebih bersyukur. Masya Allah, ya Allah, alhamdulillah, gitu. Allah kasih pertolongan itu di akhir, biar kita bersyukur, gitu. Biar kita lebih dekat gitu sama Allah tuh ya. Bahwa ini tuh, ya inilah proses gitu, teman-teman. Jadi ya, hikmahnya, semoga bisa teman-teman terapkan juga, saat menghadapi sebuah permasalahan gitu, atau permasalahan perjalanan hidup, gitu, ujian ya kita sebutnya, kuatin diri, sabar, gitu. Sabar dan yakin tadi seperti yang Dan bilang, yakin dan berprasangka baik, gitu. Bahwa ini pasti yang terbaik untuk kita, pasti akan ada hikmah, dan kita coba maksimalkan ikhtiar, teman-teman. Kita maksimalkan apa yang kita bisa, melakukan yang terbaik, gitu ya. Jangan sampai menyerah, ya. Lalu di sini juga Ben ya, kenapa bisa sampai meyakinkan, bisa yakin gitu? Karena saat kita juga yakin juga perlu perjuangan ya, untuk meyakinkan diri itu perlu perjuangan terus, gitu. Dan akhirnya Ben juga belajar ya. Di sini Ben ngasih rumus, itu rumusnya itu namanya 3M ya. Yang pertama itu mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai dari start. Ben dalam ikhtiarnya itu, dalam ikhtiar menggalang dana itu menerapkan 3 rumus ini. Yang pertama mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri apa maksudnya? Saat kita ingin orang lain untuk menginfakkan hartanya untuk kita, maka ya kita dulu gitu. Kita harus yang mulai dulu, yaitu apa? Kita coba sedekah dulu ke orang lain sebelum kita ingin orang lain ke kita. Gitu. Ya, itu yang pertama ya, mulai dari diri sendiri. Lalu yang kedua itu mulai dari hal yang kecil, teman-teman. Mulai dari hal yang kecil itu apa? Ya, kita jangan melihat besar kecilnya gitu ya, tapi kita melihat dari ya keikhlasan kita dalam melaksanakan sesuatu gitu. Seperti ini yang tadi, mulai dari diri sendiri gitu ya. Misalkan mulai dari diri sendirinya itu, ya Allah, dan niatkan, saya niatkan untuk bersedekah setiap hari gitu ya. Dan kita juga sebenarnya di sini ya, teman-teman, dan juga sedang belajar untuk meluruskan niat bahwa sedekah kita tuh nggak ada tujuan apapun selain untuk Allah gitu, untuk mengharapkan ridho Allah gitu ya, teman-teman, untuk yang sedekah ini. Tapi gak apa-apa, ini sebuah proses sebenarnya ya. Saat kita ada niat misalkan, ya Allah, Ben waktu itu gitu ya. Ben ini cerita ke teman-teman. Dan Ben tuh, ya Allah, Ben ini niatkan untuk bersedekah, semoga Engkau memberikan pertolongan kepada hamba. Dan akhirnya ya Ben melakukan itu dengan apa yang Ben punya. Dengan hal yang mulai dari hal yang itu. Gitu ya. Mulai dari sedekah, misalkan mulai dari 1.000 gitu, ataupun ini teman-teman ada hal yang itu selain yang di bawah, yaitu buang sampah pada tempat, dan selalu menerapkan gitu, selalu ingat mulai dari hal yang kecil, dan buang sampah adalah sedekah. Itu yang saya pelajari ya teman-teman, buang sampah adalah sedekah. Saat kita pungut sampah adalah sedekah. Saat kita melihat sampah berterakan di jalan, dengan keyakinan, insya Allah saat kita memungut sampah, kita berikhtiar, kita berjuang bersama-sama gitu ya, menjaga alam, menjaga lingkungan agar tetap bersih, terhindar dari bencana, terhindar dari penyakit. Dengan mengambil sampah yang terlihat, pungut sampah kecil, masukkan ke dalam tong sampah, yakin. Semoga Allah ridho, semoga Allah menyukai hal ini, kebaikan kita. Lalu yang ketiga adalah ya mulai dari sekarang. Saat kita punya planning tapi nggak mulai ya kapan kejadiannya? Gitu. Nah, jadi mulai aja dari sekarang.
mulai buang sampah pada tempatnya gitu ya, mulai bahkan juga kadang suka menyiram tanaman teman-teman ya, menyiram tanaman lalu memberi makan kucing, menyayangi kucing gitu, atau sekadar beres-beres gitu. Itu merupakan hal-hal yang kecil teman-teman, tapi saat kita melaksanakannya dengan ikhlas gitu, dan dengan penuh keyakinan, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Lalu di sini tipsnya apa teman-teman ya? Yang pertama adalah yakin bahwa Allah selalu ada untuk menolong. Di sini kita berdoa ya teman-teman, kita yakin sama Allah, pasti Allah akan tolong kok. Allah tuh maha baik banget ya gitu ke kita. Lalu yang kedua itu teman-teman mulai deh gitu, ini karena merupakan yang sangat Ben rasakan itu ya, sedekah subuh. Mungkin di sini juga kenapa Ben melaksanakan ini, karena Ben juga badan kerelawanan nasional, alhamdulillah Ben masuk ke dalamnya dan melaksanakan berbagai program. Salah satunya adalah kampanye kebaikan, gitu. Nama program itu ada kampanye kebaikan. Jadi kita ya mengajak teman-teman untuk mengenseng gitu setiap harinya, terutama di waktu subuh, karena dahsyat banget. Karena sedekah subuh itu didoakan malaikat ya teman-teman ya, insya Allah. Nah di sini sedekah subuh mulai dari 1.000 rupiah saja yang kita punya, tapi rutin kita melaksanakannya setiap hari gitu. Nah ini mulai dari hal yang kecil, mulai dari 1.000 aja dulu. Kalau memang kita merasa ya Allah masih butuh ini untuk membeli keperluan ini gitu, kayak gini, ya kita nggak apa-apa gitu. Jadi Ben kayak gini, uang-uang recehan biasanya Ben kumpulin untuk bisa dikenal ini. Misalkan Ben punya 5.000, sama Ben direcehin jadi 1.000-1.000-nya ada 5, dan Ben itu untuk buat kenceng untuk 5 hari, misalkan seperti itu. Yang penting rutinnya itu, istiqomahnya itu ya teman-teman. Di sini Ben bukan apa-apa ya, bukan, mohon maaf sebelumnya jika menceritakan diri, mohon maaf itu enggak ya, tapi Ben di sini niatkan ini sebagai contoh aja ya, dengan prototipe gitu. Bahwa ini tuh luar biasa hikmahnya ya, kekuatannya itu luar biasa. Lalu yang ketiga itu Ben itu tolong naik transportasi umum itu merupakan sebuah kebutuhan. Menaiki angkot, memakai Gojek, menaiki bis, ya, memakai bis. Karena apa? Seseorang yang jarang banget gitu ya untuk menaiki kendaraan pribadi. Karena apa? Ben yakin bahwa supir angkot, supir Gojek ataupun orang supir bis gitu ya, mereka tuh kenapa bekerja itu karena mereka butuh. Mereka butuh untuk mencari rezeki. Dan Ben di sini diniatkan untuk apa? Untuk menjadi jalan rezeki gitu, untuk mereka. Rezekinya dari Allah, kita menjadi jalannya. Saat kita menaiki angkot, kita ngasih uang 5.000 sebagai ongkos, mereka senang. Saat kita naik Gojek ya, mereka butuh gitu. Mereka butuh untuk kebutuhan sehari-hari. Kita menggunakan jasa dan mereka mendapatkan pahala. Nah di sini banyak mindset ya teman-teman. Ben menjadikan mindset itu di dalam diri Ben bahwa menaiki transportasi umum itu adalah kebaikan. Ini sebuah kebaikan yang kecil tadi, mulai dari hal yang kecil ya. Gitu. Karena ya di jalan pun Ben sering menemukan berbagai pelajaran luar biasa. Seperti saat menaiki angkot, Ben juga kadang bersama naik angkot sama Banti, ataupun yang suka di jalan-jalan yang mereka memakai boneka-boneka itu, ya, ataupun pengamen, pamplung, itu pernah Ben sangat sama mereka, dan mereka pernah menceritakan bagaimana pekerjaan mereka sehari-hari di jalan. Tahu nggak? Itu membuat hati Ben tuh, ya Allah, nikmat apa gitu yang didustain gitu ya. Nikmat Allah tuh besar banget gitu. Saat kita melihat orang yang mungkin kurang beruntung dari kita, ya, itu membuat ya diri dan sendiri itu, ya Allah, kayaknya aku kurang bersyukur gitu. Tak melihat mereka tuh kita lebih baik daripada orang lain. Maksudnya tuh ya kita keadaannya gitu. Allah kasih cukupan. Sementara mereka perlu berjuang lebih keras untuk mendapatkan makan untuk satu hari. Itu membuat Ben ya Allah lebih bersyukur. Itu ya teman-teman.
lebih bersyukur, alhamdulillah. Lalu lakukan kebaikan kerja apapun yang seperti contohnya dan berdoa dan minta doa sama orang tua. Ini hal yang paling penting. Saat kita meminta doa kepada orang tua, ya apapun itu, kita minta tolong didoakan kepada orang tua kita. Bagi teman-teman gitu yang orang tuanya masih ada, minta doa sama mereka. Dan jangan lupa kewajiban kita untuk berbakti kepada mereka. Kita wajib banget berbakti kepada mereka. Saat kita hidup, berbakti. Dan bagi teman-teman yang orang tuanya mungkin sudah di luar, sudah Allah panggil, marilah kita doakan. Kita harus selalu mendoakan orang tua kita juga. Karena mereka adalah, ya, mereka adalah sebab kita ada di dunia ini. Mereka adalah sebab kita bisa berdiri, berbicara. Gitu. Mereka yang mengajar. Masya Allah. Lalu, ini. Jadi alhamdulillah ya teman-teman, telah mendapatkan dana ini, akhirnya bisa mengikuti International Youth Exchange ini, gitu ya, izin Allah bisa membayarnya gitu, dengan ya dengan kawan-kawan baik dari para donatur. Nah, di situ kita juga sebagai rasa syukur ya teman-teman, kita harus bisa melakukan kontribusi. Dan biasanya kan kalau teman-teman nih mau di beasiswa ataupun program-program apapun, saat kita di interview atau membuat esai pasti kita itu ya di motivation letter tuh disuruh untuk future plans ya, rencana kita ke depan itu apa. Dan ya ini kontribusi. Di sini alhamdulillah telah menjadi awardee International Youth Exchange ya, secara sah karena udah ngeboxing kursi. Akhirnya ya di sini mulailah kontribusi dari hal yang kecil teman-teman. Gitu ya. Di sini kontribusi yang pertama adalah saya mengabdikan diri untuk mengajar teman-teman peserta yang lainnya dalam belajar bahasa Turki dasar. Gitu ya, alhamdulillah. Dan juga di sini sharing sama mereka gitu ya tentang bahasa Turki gitu. Ini sebagai rasa syukur teman-teman ya. Rasa syukur alhamdulillah sudah diberi kesempatan untuk bisa mengikuti International Youth Exchange ini atas manfaat yang mereka berikan ya lewat mereka ke kita, maka kita juga harus bisa memberikan manfaat untuk masyarakat yang lebih luas. Ini adalah yang dimaksud kontribusi sebagai rasa syukur ya. Oke lanjut ya, waktu kita tidak banyak. Lalu saat perjalanan juga ya, alhamdulillah waktu itu rencana keberangkatan itu tanggal apanya tuh tahun 2021, tapi karena berbagai hal akhirnya diundur ke tahun 2022. Asalnya tanggal 9 Januari, lalu diundur jadi tanggal 25 Januari, dan ternyata waktu itu ada kabar bahwa di bandara Istanbul itu ada, di Istanbul ya, terutama di Istanbul kan di musim dingin ini banyak sekali badai salju sehingga bandaranya itu tertutup salju, akhirnya ditutup, dan akhirnya yang awalnya kita berencana berangkat tanggal 25 Januari akhirnya harus delay 2 hari, harus cancel ya, bukan delay, cancel. Kita waktu itu di cancel 2 hari dan akhirnya kita ya berdiam diri di Jakarta selama 2 hari dengan berbagai hikmahnya gitu ya. Meskipun harus mengeluarkan dana yang lebih, tapi ya dengan yakin itu insya Allah ini takdir terbaik, pasti akan ada hikmahnya, pasti akan ada pelajarannya, dan itu pasti ada. Kita harus yakin itu. Lalu akhirnya alhamdulillah berangkat tanggal 28 Januari itu jadi melaksanakan perjalanan dan kebetulan menggunakan penerbangan maskapai Emirates, jadi kita harus transit di Dubai. Waktu itu kebagian transitnya 10 jam. Alhamdulillah di sana so excited ya, sangat ya senang gitu di sana alhamdulillah gitu. Bagi saya sekarang yang siap kalah gitu melakukan perjalanan ke luar negeri baru pertama kali gitu ya, ke Dubai, dan di situ bandaranya masya Allah banget gitu ya, beda sama Soekarno-Hatta, dan melakukan perjalanan kembali dan akhirnya alhamdulillah sampai ke Istanbul juga, masya Allah itu rasa haru ya untuk saya pribadi gitu. Yang dulunya saya mempunyai niat dan cita-cita, ya Allah, pengen ke Turki gitu, pengen melihat atau pengen
ngomong bahasa Turki sama orang Turki, dan baik tebar, ada benar juga ya, ataupun lokum dan lain sebagainya. Dan saat menginjakan kaki di Istanbul, di bandara Istanbul, masya Allah, ternyata itu semua terwujud. Yang dari awalnya mungkin mimpi gitu ya, cita-cita, harapan, yang itu saya itu melakukan ucapan itu di dalam hati, dan ternyata di saat waktunya itu tercapai, teman-teman. Gitu. Mimpi ya, buah mimpi. Jadi jangan takut. Saat program ya, saat program itu karena merasa bersyukur banget bisa berkesempatan ikut program exchange ini ya. Nanti aku ulang lagi. Ini pengen memanfaatkan baik mimpi. Nanti aku mairo, nanti aku ulang lagi. Dan alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan juga. Di sini pengen banget masih malunya. Jadi teman-teman bisa dilihat ya di sini. Aku tuh dan itu pengen membuat program tentang ini. International Youth Exchange Indonesia dan Indonesia. Jadi ini adalah sharing makanan tradisional Indonesia untuk warga Turki ya teman-teman. Jadi alhamdulillah sempat kepikiran gitu, pokoknya ini kesempatan harus dijadikan kesempatan terbaik gitu ya, untuk melakukan yang terbaik dalam kesempatan ini, dan akhirnya membuat program ini gitu. Jadi benar itu kumpul ini ada ranginan, ya ada wajib dodol, ada krisis tempe, dan itu bungkus bikin 30 bungkus kalau nggak salah untuk nanti dibagikan sama teman-teman. Dan ini perlu modal ya teman-teman, di sini perlu modal teman-teman. Dan ini ya nekat uang perjalanan, uang bekal gitu ya. Tapi karena ini pasti kesempatan gak akan datang dua kali gitu. Jadi kita manfaatkan aja, lakukan terbaik sekarang ya. Gitu. Akhirnya melakukan ini lumayan juga. Lalu dan juga di sini kontribusi yang kedua itu adalah menjadi itu namanya tuh representatif budaya Indonesia untuk Turki gitu. Di sini karena ya Ben mencoba untuk memunculkan budaya Indonesia, ini Ben coba untuk memakai pakaian-pakaian tradisional seperti ya batik ya terutama. Ben selama program itu sama program di sana itu selalu menggunakan batik di hari apapun gitu ya, di hari Senin, di setiap harinya gitu, dan menggunakan seperti ini, ada ini namanya apa ya, sapi kurang ya, itu rok batik itu yang buat cowok. Lalu di sini tuh Ben ada kain, itu kain dari Nusa Tenggara Timur. Ben ini di online juga perlu modal. Lalu ada totopong juga ya, Jawa Barat. Ben ini pakai semua untuk mengenalkan bahwa ini gitu, ini saya merepresentasikan budaya Indonesia gitu, saya orang Indonesia gitu, bangga menjadi orang Indonesia. Dan coba untuk mengenalkannya. Selain itu ya saya membagikan makanan yang sebenarnya saya beli. Di sini saya berani untuk tampil beda, jangan takut untuk berani tampil beda. Teman-teman bisa lihat ya di sini, ini ada teman-teman keluarga yang lain gitu. Teman-teman yang lain memakai baju yang biasa, tapi saya itu terlihat sangat mencolok ya, dengan topengnya, dengan kain yang di bawahnya, dengan si kain apa ya namanya, Ben lupa, ini yang dari NTT ini buat Ben buat di Itali gitu ya, karena waktu itu lagi musim dingin banget gitu. Alhamdulillah, tapi ingat Indonesia lesson ya, kamu berasal dari Indonesia gitu, jadi mereka Indonesia gitu. Terus mereka kayak sobat tiba-tiba mengambil ikan kepala Ben ini, si totopong ini, dan mereka pakai, lalu mereka selfie gitu, kejadian ternyata, dan mereka ya excited juga, ternyata mereka menerima, masya Allah ya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini juga Ben melakukan proyek ya, proyeknya yang tadi yang makanan gitu. Nah, dan ini dibagiin teman-teman, ini waktu di Bursa sama Istanbul ya, dan di sini ngebagiin sama orang-orang hotel terutama ya, karena Ben emang
lebih ke mereka sih, intinya ajak ngobrol dalam bahasa Turki dan Inggris juga, dan lalu kasih makanan ini yang tadi bandung pos itu gitu. Di sini ada pizza umum. Nah, di sini juga Ben bukan hanya ke orang Turki, tapi Ben juga memberikan ke orang Indonesia yang ada di sana. Sepertinya ada, ini itu ada kaantir ya, ini kaantir ya, yang ini yang bagusin ini. Ini adalah kaantir, beliau merupakan ketua PPI Bursa sekarang. Alhamdulillah Ben berkesempatan bertemu dengan beliau dan sharing juga bersama beliau, dan Ben memberikan makanan ini, makanan Indonesia ini kepada beliau, dan alhamdulillah Ben sangat beliau itu sangat senang karena kangen katanya tuh enak banget gitu, udah lama gak ngisipin tempe ini, tempe pedasnya, tempe gorengnya. Ini juga ini di warung ibu ya Den, mungkin orang abla lar sama abiler yang pernah ke Turki tahu mungkin ya, di Istanbul itu ada warung Indonesia namanya warung ibu Deden, dan juga di situ pernah ke situ dan membagikan makanan tersebut ke pas yang disanakan kebutuhan orang Indonesia. Tapi alhamdulillah teman-teman, dari usaha yang Ben lakukan, ya, dari usaha yang Ben lakukan, dari modal yang dikeluarkannya, modalnya tuh nggak kecil ya teman-teman, seperti membeli makanan tersebut, lalu membungkusnya, lalu membuka kain untuk yang merepresentasikan budaya Indonesia, itu nggak murah teman-teman. Tapi ya di sini usaha tidak akan menghasilkan hasil benar adanya. Jika kita bisa mengambil hikmah mulai dari hal yang kecil. Jadi usaha kita itu pasti ada bayarannya. Gitu. Tapi ya bayaran itu, ya, apa hasilnya itu akan kita terima langsung ataupun akan diterima tidak langsung ya teman-teman. Asalkan kita bisa mengambil hikmah kecil apapun. Alhamdulillah. Dari apa yang Ben keluarkan itu, yang Ben usahakan itu menjadi best delegate ya. Alhamdulillah, best partisipan di International Youth Conference. Nah, mungkin ini closing statement-nya dan terakhir. Pada intinya, kita jangan takut untuk bermimpi tinggi, teman-teman. Karena saat jatuh pun, akan jatuh pada hamparan bintang ya. Maksud hamparan bintangnya ini adalah takdir terbaik. Ya. Saat Ben nggak lulus ya, nggak lulus CTB tahun kemarin, ternyata di balik itu ada hal-hal yang lebih indah teman-teman gitu, yang lebih mungkin kita akan lebih bersyukur, mungkin kita akan lebih tahu diri ya kalau Ben biasa menganggapnya seperti itu. Dan alhamdulillah semuanya itu indah ya saat kita yakin teman-teman. Mungkin dari Ben sharingnya sampai situ saja gitu. Mohon maaf ya teman-teman jika melewati waktu atau misalkan ada yang kurang tepat atau ada perkataan yang kurang mengenakan ataupun ada perkataan yang keliru, itu murni dari saya teman-teman gitu. Nah, cukup sekian dan saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Husain Abdullah Abi yang telah memberikan materi dan sharing pengalamannya terkait menginjakkan kaki ke tanah Turki. Masya Allah, sangat keren dan luar biasa sekali materi kita hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi motivasi bagi kita semua yang mengikuti webinar hari ini. Dan semoga kita bisa mengikuti jejaknya sampai menginjak tanah Turki. Sebelum memasuki sesi tanya-jawab, izinkan saya membacakan sedikit kesimpulan materi webinar kali ini. Alasan Husain Abi belajar bahasa Turki dikarenakan ingin mendapatkan beasiswa ke Turki, yaitu Turkiye Bursları Scholarship atau biasa disebut YTB. Dari begitu banyak komunitas belajar bahasa Turki, Husain Abi akhirnya menjadi bagian dari Turkiye Bursları. Tidak hanya itu, alasan untuk lolos beasiswa YTB juga merupakan rencana agar bisa menginjakkan kaki ke tanah Turki. Tidak sampai pada YTB saja, perjuangan Husain Abi untuk bisa menginjakkan kaki ke Turki masih panjang. Husain Abi mengikuti kegiatan Future Leader Exchange yang pada saat itu tujuan kegiatannya ada di Istanbul, Turki. Kemudian mengikuti International Youth Exchange atau IYE, dan peluang Husain Abi untuk ke Turki ternyata ada pada International Youth Exchange.
Dengan melewati semua hal dan semua perjuangan, akhirnya Husain Abi bisa menginjakkan kakinya ke tanah negeri dua benua. Closing statement dari Husain Abi. Jangan takut untuk bermimpi tinggi, karena saat jatuh pun akan jatuh pada hamparan bintang yang indah. Selanjutnya, kita menuju sesi tanya-jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, kepada pemateri bisa mengaktifkan tombol raise hand, dan kami akan menunjuk 5 orang peserta tercepat. Untuk itu, bagi peserta yang ingin bertanya, mohon bersabar, insya Allah akan dijawab satu persatu. Mohon untuk teman-teman semuanya yang ingin bertanya langsung pada Husain Abi, bisa langsung mengaktifkan tombol raise hand. Nanti kami akan menunjuk 5 orang tercepat, nanti satu penanya langsung dijawab satu-satu gitu. Halo Arka Dashlar, masih semangat? Sudah mempersiapkan buka puasa. Mohon maaf, Husain Abi ada kurang jelas suaranya. Iya, mungkin teman-temannya sedang mempersiapkan buka puasa. Halo, ini apakah tidak ada yang ingin bertanya untuk menggali lebih jauh bagaimana pengalaman Husain Abi bisa sampai ke tanah Turki? Untuk saat ini belum. Alhamdulillah. Teman-teman semoga bisa mengambil hikmahnya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa di grup aja yang itu ya, grup yang webinar gitu, karena untuk mengefektifkan waktu juga mungkin nanti kalau itu ada yang bertanya. Abi, ini ada yang tanya di kolom komentar, mungkin bisa Ben bacakan. Abi, izin bertanya, bisa nggak ikut organisasi yang ada di Turki atau yang berkaitan dengan Turki, tetapi belum menjadi mahasiswa Turki? Kalau ada, bolehkah share nama organisasinya? Pertanyaan dari Intan Putri Abla. Bisa dijawab, Husain Abi. Ya, coba jawab. Sebenarnya, dan juga di sini kan belum jadi mahasiswa Turki, dan alhamdulillah, teman-teman, setelah dan menginjakkan kaki di Turki itu banyak banget relasi yang mendapatkan ya. Tetapi relasi yang mendapatkan bukan hanya saat di Turki, tetapi saat mengikuti kelas bahasa Turki ya, termasuk yang di Turki bahasa Relem ini, dan itu mendapatkan relasi-relasi gitu ya, terutama orang-orang Turki. Nah, untuk organisasi mungkin Ben nggak bisa memberikan secara spesifik ya, tapi untuk Ben sendiri itu karena kemarin itu sempat berdiskusi ya, kita sempat bertemu juga dengan TPI Bursa terutama, dan sempat diajakin untuk mengikuti programnya TPI Bursa yang ada di Indonesia. Itu ada kegiatan Ramadan ya, kegiatan di Ramadan ini waktu itu sempat diajakin, tapi Ben juga belum tahu informasi selanjutnya. Terus untuk organisasi yang lain yang sebenarnya ada ya,
dan itu mengikuti salah satu NGO yang ada di Kota Bandung, namanya itu adalah Golden Future Foundation, yang merupakan itu organisasi sosial ya dalam membantu masyarakat yang kurang beruntung dan berbagai program lainnya. Alhamdulillah dari Golden Future Foundation ini, dari organisasi yang diikuti ini, bekerja sama dengan IHH. IHH itu organisasi NGO-nya Turki, NGO terbesarnya Turki, dan juga Turki Diyanet Vakfı ya, kemudian agama wakafnya Turki juga, itu ada relasi sebenarnya. Dan insya Allah kami juga akan membuka kantor di sana. Gitu. Tetapi mungkin ini kelasnya berbeda ya, dan juga karena belum bisa untuk menggapai hal tersebut. Gitu. Jadi solusi dari BEM untuk Intan adalah sering-sering aja ikutin komunitas Turki ya, komunitas belajar bahasa Turki, karena apa? Di situ akan muncul relasi-relasi dan peluang-peluang yang lainnya. Organisasi juga coba aja temenan sama misalkan ada ini ada Ariella Abla juga, beliau kan mahasiswa di Tahanan Maras, bisa mungkin ya untuk menghubungi langsung ke orang-orang yang sedang ada di Turki, seperti itu mungkin jawaban dari itu. Baik, terima kasih Husain Abi atas jawabannya. Bagaimana Intan Putri Abla? Alhamdulillah, tamam tersyukur adrim Abi. Apakah ada yang ingin bertanya lagi kepada Husain Abi sebelum acaranya ditutup? Kalau nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Karena mungkin lagi dia buka puasa, mungkinnya teman-teman sedang sibuk. Lanjut aja, mungkin tidak ada yang ingin bertanya lagi, mengingat waktu juga sudah jam 5 lebih. Mungkin selanjutnya kita akan lanjutkan ke sesi yang baru. Boleh nih teman-teman yang tidak terkendala boleh on cam dulu ya. Kita akan ada sesi dokumentasi. Oke, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Kita mau bersyukur dari kembalikan ke MC. Selanjutnya, kami ingatkan kepada peserta untuk tidak meninggalkan ruangan Zoom terlebih dahulu, karena kita akan mengirimkan link presensi kehadiran sebagai bukti partisipasi peserta pada acara hari ini. Bagi peserta yang keluar terlebih dahulu, maka tidak akan mendapatkan sertifikat webinar. Karena sertifikat akan terkirim otomatis setelah peserta mengisi link presensi tersebut.
terima kasih atas kerjasamanya. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Marilah sama-sama kita selalu berintrospeksi diri dan selalu berusaha dan jangan menyerah apapun hal yang kita lalui. Selalu gali potensi diri dan bisa berinspirasi. Salam hangat, salam semangat dari Tukce Basharalem dan Sub Izmir Group untuk sahabat semuanya. Next time kita dapat berjumpa di tema yang lebih menarik. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.